ini aja, tadi pagi gue mau mandi, tapi kalau karena gue masih ganteng, gue gak jadi mandi, gimana dong? Bule gak mandi, lu bule apa kambing? Ya, gak mandi aja masih ganteng, gimana? Coba lu datang ke situ, cewek-cewek teriak gak? Coba ya. Mana suaranya? Oh. Coba lu sekarang. No. Buktinya udah ada. Gue tahu lu teriak, tapi dalam hati lu teriak, Narji kawinin gue dong. Eh bule, lu kalau lihat cewek jonggol, kira-kira lu ada niat gak kalau lu nikah sama cewek Indonesia? Mau. Lu mau? Mau. Dari sekian banyak, mana yang lu pilih bule? Yang mana ya? Ada di sono, tadi cakep sono tuh. Bule, lu cara ngerayu cewek jonggol itu harus punya cara kayak gue. Gimana deh. Coba itu? Gue demen yang ini montok nih. Bentuknya kayak donat bantet. Nah. Eh. Kamu tahu gak bedanya jonggol sama kamu? Gak tahu. Kalau jonggol itu jalannya berliku-liku. Kalau kamu jalannya lurus ke hati aku. Coba lo ngerayu. Coba ya. Hati sini. Namu siapa? Siapa? Siti Alifa. Aku kemarin malam mimpi loh. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Pengen tahu? Pengen. Pengen? Pengen banget. 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 Mimpin kamu, makanya aku langsung nyamperin kamu. Lu pakai mimpin cewek tidur aja di loteng. Eh. Gimana? Itu si Juan ngapain tuh? Eh Juan. Juan. Eh Bang Narji. Hei. Tangan kanan di atas. Kurangkan badan. Semua teriak. Yo jonggol. Yo jonggol. Hai huwe. Eh lu jangan teriak-teriak. Ketuban lu pecah tuh. Hah? Udah lahiran ya? Eh jangan macem-macem sama anak rock and roll. Pokoknya di Indonesia ini banyak jenis musik ya. Di antaranya ada rock. Siapa yang suka ngerock? Mana tangan mentalnya, mana tangan metal? Lo liat dong gue anak hip hop. Hip hop, R&B. Duba, duba, dida. Nih, gue mau nyanyi lagu hip hop nih. Nyanyi lah. Hei semua, gue anak jonggol. Gigi rada nongol. Hobinya makan cendol. Dicampur rongol-rongol. Lo jangan nyenggol. Apalagi lo konyol. Kalau sampai nyenggol, bibir lu langsung benjol. Oke, okay, penonton. Hati-hati, ini Bang. Ini sebelah kanan gue sok banget dengan gaya ngeroknya, kan? Abang gue sebelah kiri katanya anak rap. Sebelahnya lagi jualan martabak. Gue lu bilang jualan martabak? Ya. Lu ini ngapain disini? Lu ini ngaku siapa? Anak rocker, gitar palsu gini, malu. Eh, dia temen gue. Kamu siapa? Ya, siap. Aneh orang baik-baik. Orang baik-baik. Iya benar. Orang benar orang baik-baik. Yang paling baik, bagus itu anak hip hop pokoknya. Yoi. Anak rocker dong, pecinta rocker mana? Oke. Mana hip hop dari jonggol? Mana hip hopnya? Eh, martabak gua. Menurut lo yang paling oke apa anak rock apa anak rapper? Hah? Rocker dong. Kalau gua jangan banyak mikir, udah pilih aku aja. Ya aku pilih kamu deh, aku kan mau gantiin dia. Agar kita bisa melihat siapa yang paling beken, anak rocker apa anak rapper. Sejuan ngapain deh. Nanti kita uji mereka setelah yang satu ini. Tetap di Gentara. Asik-asik.